dan putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007 Persik Kediri, Persik Kota Tangerang. Dan langsung ini kotak final di Epala. Langsung melakukan poin jauh. Wilfred Zedzeni mencetak gol pertamanya untuk Persik Kota Tangerang. Gol 1-0 untuk Persik Kota atas tuan rumah Persik Kediri. Budi Sudarsono umpan terobosan ke kotak penalti dan kembali pemain yang sama terjatuh di kotak penalti. Namun kini apakah wasit Taufik memberikan titik putih? Yes, Persik Kediri mendapatkannya dan keputusan ini langsung direspon oleh pemain-pemain Persik Kota Tangerang. Christian Gonzalez, satu sama kedudukan sementara ini. Cuma di Abdi, langsung kawal gol yang sempurna. Buat skor sementara ini menjadi 2-1 untuk Persik Kota Tangerang. Sebuah ujian yang juga harus diantisipasi oleh pemain-pemain bertahan Persik Kota Tangerang. Christian Gonzalez. Inilah pertandingan babak kedua antara tuan rumah Persik Kediri yang akan menghadapi Persik Kota Tangerang dalam kedudukan 1-2. Christian Gonzalez. Christian Gonzalez! Gol yang sempurna. Gol ke-17 di musim ini. Gol yang tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Berubah kedudukan menjadi 2-2 saat ini. Peter Lipede. Errol Iba. Sedikit di daerah pertahanan. Errol Iba. Menghilang. Ada Christian Gonzalez. Terlalu jauh bagi Budi Sudarsono. Errol Iba kuasai bola. Masih di daerah pertahanan Persik Kota Tangerang. Yeah. Penyelamatan tadi dilakukan oleh penjaga gawang. Arianto, umpan pendek, oh, sebuah kemenangan terjadi di sana. Tidak bisa dimanfaatkan oleh Jeffrey Dwi Hadi. Persik Kediri mendapatkan kesempatan terakhirnya di kotak penalti. Christian Gonzalez. Pertandingan akhirnya berakhir dengan kedudukan 2-2. Hasil seri yang dipetik oleh Persik Kediri untuk kedua kalinya di Stadion Brawijaya Kediri.